Syekh Yusuf Al-Wabil arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila ma ya'simuha min fitnatil masih dajjal. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada umatnya apa-apa yang bisa menyelamatkan mereka daripada fitnah dajjal. Karena sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar yang ada di muka bumi ini melebihi daripada besarnya fitnah dajjal, ujian yang diberikan kepada ataupun ujian ya terhadap daripada fitnah dajjal, tidak ada perkara yang melebihi daripadanya. Subhanallah. Karena sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya, dajjal memiliki yakni tipu daya yang luar biasa, dan juga dia memiliki kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya ya, perkara-perkara yang menakjubkan, yang ini semua merupakan fitnatan, sebagai ujian bagi manusia. Adapun orang-orang beriman, mereka akan tahu dia adalah dajjal dan mereka akan menjauh daripadanya. Subhanallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada kita perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita daripada semua bentuk fitnah, di antaranya ini daripada fitnah dajjal. Faqataraka ummatahu ala mahajjatil baida lailuha kanahariha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya dalam kondisi ataupun di atas jalan yang terang benderang, yang malamnya bagikan siangnya. La yazighu anha illa halikun. Tidak ada yang menyimpang daripadanya kecuali kebinasaan atasnya. Falam yada'u sallallahu alaihi wasallam khairan illa dalla ummatahu alaihi. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu kebaikan kecuali Nabi akan mengajarkan ataupun menunjukkan kepada umatnya. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi telah ajarkan. Dan sebaliknya, wala syarrun illa haddaraha minhu. Tidak ada satu pun keburukan kecuali Nabi telah memperingatkannya kepada umatnya. Wa min jumlati ma haddara minhu fitnatul masihud dajjal. Di antara perkara-perkara yang Nabi wanti-wanti, yang Nabi peringatkan adalah tentang fitnah dajjal, ujian dajjal yang begitu luar biasa, sampai nanti seseorang itu mengikat ya istri-istri mereka, ibu-ibu mereka, anak perempuan-perempuan mereka agar tidak terpengaruh dengan dajjal. Karena di antara pengikut dajjal kebanyakan mereka adalah para wanita. Subhanallah. Ya. Sampai-sampai ada seorang pemuda yang mengaku ataupun merasa dirinya mampu ataupun tidak terpengaruh daripada dajjal ketika dia mendatangi dajjal, dan dia lihat bagaimana tipu dayanya, ya, kelebihan-kelebihan yang dia miliki, akhirnya dia pun ya menjadi pengikut dajjal. Subhanallah. Naam. Kemudian li'annaha a'damu fitnatin tuwajihuha al-umma ila qiyamis sa'ah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan akan perkara ini. Ya, berikan kepada umatnya peringatan tentang fitnah dajjal, karena itu merupakan hal yang sangat buruk ataupun hal ya sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang bisa mencelakakan daripada manusia ketika dia menjadi pengikut dajjal. Dan tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah dajjal. Wa kana kullu nabiyyin ya yundiru ummatahu al-awwaru dajjal. Dan setiap nabi telah mengingatkan kepada umatnya tentang dajjal ini, tentang ya dajjal yang picak ini. Wahtassa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi ziyadati tahdhir wal indar. Dan lebih khusus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengingatkan dalam hadis-hadisnya kepada kita semua tentang fitnah dajjal ini. Waqad bayyanallahu lahu katsiran min sifati dajjal. Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak sekali sifat-sifat dajjal. Liyuhadzira ummatahu, agar beliau memperingatkan kepada umatnya. Fa innahu kharijun fi hadhil ummah la mahala. Karena sungguh dajjal akan keluar di era daripada umat ini. Era daripada umat terakhir. Ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ummatud da'wah. Li'annaha akhirul umam. Karena umat ini adalah umat terakhir, dan dajjal itu keluar di akhir zaman, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Subhanallah.
وهذه بعض الإرشادات النبوية التي أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته. Di antara perkara-perkara yang ini merupakan petunjuk Nabi, ya, petunjuk Nabi kepada umatnya agar terhindar dari bara fitnah Dajjal, ya, agar selamat dari bara fitnahnya, yang kita memohon kepada Allah Ta'ala al-afiyah, keselamatan dan juga perlindungan, ya, daripada fitnah Dajjal. Di antaranya kata beliau, yang pertama, ya, yakni kita berlindung dari bara fitnah Dajjal, yang pertama dengan at-tamassuku bil Islam, berpegang teguh dengan agama ini. At-tamassuku bil Islam, ya, berpegang teguh dengan agama Islam, dengan mempelajarinya, ya, mempelajari agama ini dan juga dengan mengamalkannya serta mendakwahkan, dan sabar dalam kita mempelajari agama ini, sabar dalam kita mengamalkan agama ini dengan benar, dan sabar kita mendakwahkan. Wa tasalluhu bi silahil iman, dan juga kita mempersenjatai diri dengan keimanan, dengan senjata keimanan. Wa ma'rifatu asma'illahi wa sifatil husna allati la yusharikuhu fiha ahadun, dan juga kita berupaya untuk mempelajari, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, mengetahui Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada yang bersekutu dengannya, yang tidak ada yang serupa dengannya, ya. Ayu'lam anna dajjal basarun yaqulu wa yasrab. Kita ketahui bahwasanya Dajjal ini merupakan manusia yang butuh makan, butuh minum. Sedangkan Allah Ta'ala Subhanallah, ya, Maha Suci Allah Ta'ala dari butuh kebutuhannya kepada makanan dan minuman. Allah Ta'ala tidak butuh makan, tidak butuh minum. Sedangkan Dajjal makan dan minum. Subhanallah. Wa anna dajjal a'war. Lihatlah hadis-hadis Nabi, kabar-kabar berita dari Nabi menunjukkan bahwasanya Dajjal ini a'war, cacat, buta mata kanannya, dan mata kirinya juga, ya, di atasnya ada benjolan, ada cacat juga. Dan Allah Ta'ala tidaklah cacat, tidaklah Allah Ta'ala picek, tidaklah Allah Ta'ala buta, ya. Wa annahu la ahad yara rabbahu hatta yamut, dan tidak ada seorang pun yang di dunia ini yang bisa melihat Allah Ta'ala, bisa melihat Tuhannya. Sedangkan Dajjal nanti bisa dilihat oleh manusia yang beriman ataupun yang tidak beriman, ya. Inilah perbedaan antara Rabb kita Allah Ta'ala dengan Dajjal. Dan ini tidaklah diketahui kecuali orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh, memiliki keilmuan yang benar. Subhanallah. Ini yang pertama, ya, agar kita terhindar daripada ujian ataupun fitnah Dajjal, yakni berpegang teguh dengan agama ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan ini merupakan wasiat Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman, janganlah kalian sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Subhanallah. Yang kedua, at-ta'awudu min fitnati Dajjal, kita meminta perlindungan, berta'awud daripada fitnah Dajjal. Wa khassatan fi shalah, ya, terlebih khusus ketika dalam sholat kita, yakni di penghujung akhir dari barah sholat kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, menunjukkan begitu sayangnya Nabi kita terhadap kita, ya, perkara yang begitu besar fitnahnya, ya, Nabi ajarkan kepada kita bagaimana kita dijauhkan daripadanya, di antaranya dengan bertawud, meminta perlindungan kepada Allah daripada fitnah yang besar ini, fitnah Dajjal. Waqad waradat bidzalikal ahadits as-sahihah, telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, tentang anjuran kita untuk bertawud daripada fitnah Dajjal. Faminha, di antaranya kata beliau, marwahu Syaikhani wan Nasa'i an Aisyah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Nasa'i dari jalur, ya, ibunda kita Aisyah, ya, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa ketika salat, yakni di penghujung akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur, dan juga aku berlindung kepadamu daripada fitnah ad-dajjal. Subhanallah, ya. Yang kedua, Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur, ya, Mus'ab qala, Mus'ab mengatakan, yakni Mus'ab ibnu Sa'ad, kana Sa'dun, ya, ya'muru bi khamsin wa yadhkuruhunna anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'muru bihinna, adalah Sa'ad, ya, memerintahkanku
5 perkara. Dan dia menyebutkan hal tersebut yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, wa'udzu bika min fitnatid dunya. Dan ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada fitnah dunia. Ya. Maksud fitnah dunia adalah fitnah dajjal. Dan ini menunjukkan subhanallah, fitnah dunia yang paling besar adalah fitnah dajjal. Sampai disebutkan dalam hadis ini hanya menyebutkan aku berlindung kepada Engkau daripada fitnah dunia, yakni fitnah dajjal, karena tidak ada fitnah ujian yang paling berat di dunia melebihi ujian ketika nanti munculnya dajjal. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini di antara sunnah yang hendaknya kita ya sebagai seorang muslim mengamalkannya, ya. Beliau mengatakan, beliau bersabda, "Idza tasahhada ahadukum, kalau kalian bertasahud, yakni bertasahud akhir, falyastaid billahi min arba'in, hendaknya ya dia berlindung kepada Allah atas 4 perkara. Yaqulu, hendaknya dia mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada adab jahannam. Wa min adabil qabri, dan aku berlindung kepada Engkau daripada dahsyatnya adab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan juga aku berlindung kepada Engkau daripada fitnah, yakni ujian-ujian kehidupan dan juga nanti kematian. Wa min syarri fitnah, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan fitnah dajjal, al-masih ad-dajjal." Subhanallah, ya, disebut sebagai al-masih karena mata kanannya adalah masaha atau musiha, yakni buta, bagaikan buah anggur yang menjorok, menonjol. Subhanallah. Dan lebih antik lagi, para salaf kita, di antara Imam Tawus, ya, al-Imam Tawus Ibnu Kaisan, ya, Tawus Ibnu Kaisan dari Yaman, seorang tabi'in. Ya'muru ibnahu bi'adati sholah, ya, memerintahkan kepada anaknya untuk mengulang sholatnya. Idza lam yaqra bihadzal du'a fi sholatihi, ketika anaknya lupa membaca doa ini. Subhanallah, ya. Imam Tawus Ibnu Kaisan ketika mengetahui anaknya ya tidak membaca doa perlindungan dari bara fitnah dajjal, dia memerintahkan untuk mengulang sholatnya, ya. Subhanallah, ini sebagai bentuk pendidikan agar tidak meninggalkan doa ini, doa agar terhindar dari bara fitnah dajjal. Maka hendaknya kita ajarkan kepada anak-anak kita doa ini, subhanallah, yang anak kita nanti akan mengajar kepada generasi selanjutnya dan seterusnya, ya. Wa hadza dalilun ala khirsi salafi ala ta'limi abna'ihim hadza du'a al-adim, dan ini menunjukkan bagaimana semangat seriusnya para salaf kita terhadap hadis-hadis tentang dajjal. Inilah perbedaan kita dengan mereka. Mereka begitu menjiwai ketika mendengar hadis tentang dajjal, sementara kita menganggap ini sebagai perkara yang nanti atau perkara yang biasa. Mereka sebegitu khawatirnya terhadap fitnah ini, fitnah dajjal. Subhanallah. Sehingga mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka, ya, keluarga-keluarga mereka, akan pentingnya doa ini. Karena sungguh tidak ada yang bisa mampu menolong kita daripada segala bentuk fitnah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Maka butuhnya kita kepada Allah. Di antara bentuk kebutuhan kita kepada Allah, doa. Ya, subhanallah. Qala Safarini, berkata Imam Safarini, mimma yanbaghi likulli alimin an yabusta ahadits ad-dajjal bainal aulad wan nisa' war rijal. Ya, beliau mengatakan, hendaknya orang-orang alim, para dai, ya, mereka menyebarkan hadis-hadis tentang dajjal kepada seluruh manusia, kepada anak-anak, kepada para wanita, dan juga kepada ya laki-laki, ya. Faqad warada anna min alamati khurujihi, karena di antara tanda-tanda munculnya dajjal, dajjal itu akan keluar, ya, ketika manusia ataupun mereka manusia sudah lupa tentang dajjal. Ketika penyebutan dajjal ini tidak lagi disebutkan di mimbar-mimbar, di kajian-kajian, subhanallah, sampai mereka melupakan tentang dajjal. Naam. Sampai beliau mengatakan, wala siyama fi zamanina hadza, terlebih lagi di zaman kita ini, ya, alladzi is ro'abbat fihil fitan, yang tersebar banyak fitnah-fitnah ujian. Subhanallah, ya, begitu beratnya kita hidup di zaman ini, ya, ujian di mana-mana. Subhanallah, fitnah di mana-mana, fitnah dalam bentuk subhat dan syahwat. Wa kasirat fihil mihan, dan banyak sekali ya
tantangan wan darasat fihi ma'alim sunnah, dan mulai berkurangnya ilmu tentang sunnah, ya subhanallah, wasaratis sunan fihi kal bid'ah, sehingga sunnah-sunnah Nabi itu bagikan bid'ah-bid'ah. Maksudnya perkara asing di tengah-tengah manusia, di tengah masyarakat, ini adalah sunnah, tapi manusia ataupun masyarakat menganggap ini merupakan perkara yang aneh, perkara baru, padahal ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, wal bid'atu syar'un yuttaba, ketika bid'ah ini menjadi sebuah syariat yang harus diikuti. Subhanallah. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali itu adalah milik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Ini kita berta'awud, minta pertolongan kepada Allah daripada fitnah dajjal ini, ya subhanallah. Yang ketiga, qibdu ayatin min suratil kahfi, membaca ayat-ayat daripada surah al-kahfi, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk membaca fawatih suratil kahfi, ya, pembuka daripada suratil kahfi, maksudnya ini ayat-ayat pertama daripada surah al-kahfi, ya. Wa fi ba'di riwayat khawatimiha, di riwayat yang lainnya, yakni akhir daripada surah al-kahfi, wadhalika bi qiraati asri ayatin min awwaliha au akhiriha, yakni membaca 10 ayat. Kalau kita tidak sanggup membaca semuanya, ya minimal membaca 10 ayat yang pertama ataupun 10 ayat yang terakhir daripada surah al-kahfi. Subhanallah, ya. Datang keterangan dari Nabi SAW tentang keutamaan daripada surah Al-Kahfi. Kalau kita mempelajari, mentadaburi isi daripada surah Al-Kahfi, begitu luar biasa isinya, ya. Pertama, isi tentang tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, di dalamnya kisah tentang Ashabul Kahfi, dan juga kisah tentang, ya, pengembaraan ataupun bagaimana Nabi Musa bertemu Nabi Khidir, ya, dan juga kisah tentang Dzulqarnain. Subhanallah. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat yang mulia An-Nawas ibnu Sam'an, hadis yang panjang tentang dajjal, ya. Nabi SAW pun bersabda, man adrokahu minkum, barang siapa di antara kalian yang menjumpai dia, menjumpai dajjal, fal yakra alaihi fawatih suratil kahfi, suratil kahfi, maka hendaknya dia membaca awal dari bara surah al-kahfi. Ini perintah Nabi kita, subhanallah, ya. Ini sunnah yang, ya, ditinggalkan oleh manusia. Mereka sibuk, ya, dengan surat-surat yang lainnya, meninggalkan surat yang diperintah, ya. Kita diperbolehkan membaca semua surat ataupun ayat mana aja, tetapi ini diantara salah satu sunnah Nabi ketika di hari Jumat, terutama membaca surah Al-Kahfi. Kalau tidak, kita tidak sanggup membaca semuanya, baca awalnya 10 ayat terakhir ataupun 10 ayat yang awal dari bara surah Al-Kahfi. Nah, kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan dari jalur sahabat Abu Darda, ya, subhanallah, adalah Nabi kita SAW bersabda, man hafidho asra ayatin min awali suratil kahfi, barang siapa yang menghafal, ya, 10 ayat pertama dari bara surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, dia akan dijaga daripada fitnah dajjal, ya, subhanallah, yani daripada fitnah dajjal. Qala Muslim, qala Syu'bah, Imam Muslim mengatakan, berkata Syu'bah, min akhiril kahfi, Syu'bah berpendapat bahwasanya yang dimaksud adalah akhir, 10 akhir daripada surah Al-Kahfi. Waqala Hammam, berkata Hammam, pendapat daripada Hammam, min awalil kahfi, awal daripada surah Al-Kahfi. Subhanallah. Intinya, ya, di 10 ayat pertama ataupun 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Berkata Al-Imam Nawawi, sababu dzalika ma fi awwaliha min ajaibi wal ayat, karena di awal daripada surah Al-Kahfi mengkisahkan tentang keajaiban-keajaiban dan juga tanda-tanda akan kebesaran Allah tabaraka wa taala, ya. Kalau di awal, jadi di awal daripada surah Al-Kahfi berkisah tentang apa? Bercerita tentang Ashabul Kahfi, ya, yang Allah taala tidurkan selama 309 tahun. Subhanallah, ya, ini menunjukkan akan keagungan Allah Ta'ala, akan kebesaran daripada kekuasaannya, ya. Faman tadabbaruha lam yaftatin biddajjal, Imam Nawawi mengatakan, barang siapa yang mentadaburinya, ya, dia tidak akan terfitnah daripada fitnah dajjal. Dan demikian juga akhir daripada surah Al-Kahfi.
Wahada min khususiyati suratil kahfi. Ini termasuk diantara kekhususan surah Al-Kahfi. Faqad ja'atil ahadisu bil hassi ala qira'atiha. Telah datang hadis-hadis anjuran kita untuk membacanya. Dan terlebih khusus ketika di hari Jumat. Ya, ketika di hari Jumat. 6. Al-Imam Hakim meriwayatkan dari jalur sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah." Sesungguhnya barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jum'ah, ada alahu minan nuri ma bainal Jum'ataini, dia akan diberikan cahaya antara dua Jumat. Subhanallah. Ya, ini keutamaan surat Al-Kahfi. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, Allah Ta'ala akan berikan baginya cahaya. Ya, tentunya cahaya adalah cahaya bukan khisi, ya, yang tidak nampak dengan mata kepala, tapi cahaya dalam bentuk maknawi. Cahaya antara dua Jumat. Subhanallah. Fala syakka anna surat Al-Kahfi laha sya'nun 'adzim. Dan ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Kahfi memiliki kedudukan yang begitu agung. Ya, di dalamnya terdapat jadi ayat-ayat yang bahirah, yang begitu luar biasa. Kalau kita mencermati surah Al-Kahfi, subhanallah. Ya, kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang Musa dan Nabi Khidir, ya, Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan juga kisah tentang Dzulqarnain yang mengelilingi dunia, ya, subhanallah. Dan juga bagaimana Nabi kisah tentang Dzulqarnain yang mengelilingi dunia, dan bagaimana Dzulqarnain membangun sebuah tembok di antara dua gunung yang tinggi, ya, subhanallah, yang dicor antara besi dengan tembaga, ya, tembok yang melindungi manusia daripada Ya'juj dan Ma'juj, yang nanti juga akan menjadi tanda besar dari bahwa hari kiamat yang akan kita bahas insyaallah, ya. Dan juga dalam surah Al-Kahfi terdapat penetapan tentang hari berbangkit, dan juga tiupan sangkakala, dan penjelasan tentang orang-orang yang merugi, ya, yang mereka mengira bahwasanya mereka di atas kebenaran, di atas hak, ternyata mereka di atas kesesatan. Subhanallah. Ini diantara secara global isi dari surah Al-Kahfi. Maka hendaknya setiap muslim mereka bersemangat untuk membaca surat ini, ya, berupaya untuk menghafalkannya, ya, mengulang-ulangnya, ya, terlebih lagi ketika di hari Jumat, di mana hari Jumat adalah hari terbaik, ya, ketika munculnya ataupun terbitnya matahari, ya, adalah di hari Jumat. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-firaru minad dajjal. Kita berlari daripada dajjal. Ketika dajjal muncul, ya, jangan sekali-kali untuk mendekatinya. Walaupun kita sudah yakin kita tidak akan terpengaruh, ya. Wal ibtiadi minhu, dan menjauh daripadanya. Wal afdal sukna Makkah wal Madinah, dan lebih mantap lagi kalau kita pindah ke Mekah dan Madinah. Ini susah, subhanallah. Karena Mekah dan Madinah tidak akan didatangi oleh Dajjal, ya. Bahwasanya Dajjal tidak akan mampu ataupun tidak akan bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Fayam bagi lil muslim idza kharaja Dajjal an yabta'ida minhu, maka, ya, bagi seorang muslim ketika Dajjal keluar dan dia hidup melihatnya ataupun mendengar tentangnya, segera dia menjauh daripadanya, ya. Wadhalika lima ma'ahum minas syubhat wal khawariq al adimah, karena Dajjal memiliki subhat-subhat tipu daya yang luar biasa, dan memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang bisa memfitnah seseorang, ya. Dia memiliki api dan kebun, dia perintahkan langit untuk turun hujan, dia bisa menghidupkan orang yang mati, subhanallah, ya. Dan dia akan melewati semua negeri dalam 40 hari, ya, semua negeri ada di muka bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Tidaklah penduduk negeri mereka tidak beriman dengan Dajjal, maka dibuat negeri tersebut menjadi negeri yang tandus, ya, yang penduduknya menjadi miskin, subhanallah. Dan lebih aneh lagi, perbendaharaan bumi itu akan keluar, ya, yang ada dalam bumi berupa emas dan lain sebagainya, itu akan mengelilinginya, membuntutinya bagaikan lebah-lebah, subhanallah. Ikhwah ya Allah Ta'ala menyatakan, ya, fa innahu ya'ti rajulun wa huwa yadunnu fi nafsi, karena nanti ada seorang laki-laki yang begitu bedanya dia, ya, bahwasanya dia yakin tidak akan terfitnah dengan fitnah Dajjal, ya, dia merasa dia memiliki keimanan, akhirnya dia datangi Dajjal, fayattabi'ud Dajjal, maka ternyata dia pun menjadi pengikut
Dajjal. Nas'allaha, kita mohon kepada Allah ya al-afiyah, dan juga kita mohon kepada Allah keselamatan dan perlindungan daripada fitnah Dajjal ini. Al-Imam Ahmad meriwayatkan ya dari Abu Dahma, sama itu Imran ibn Husain yuhadis, aku mendengar Imran ibn Husain membacakan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a bid-dajjal, barang siapa yang mendengar Dajjal keluar ya, falyan'ah, hendaknya dia menjauh, falyan'ah anhu, hendaknya dia menjauh daripadanya ya. Fa wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min, ada seorang laki-laki yang mendatanginya dan dia menganggap dirinya mantap keimanannya, tidak akan terfitnah, tidak akan tertipu daripada tipuan Dajjal. Fayatba'uhu mimma yub'asu bihi minas subuhat, ternyata dia mengikuti, menjadi pengikut Dajjal karena subuhat-subuhat yang keluar daripada Dajjal, kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Nah, ini diantara perkara-perkara agar kita terhindar daripada Dajjal. Kemudian penyebutan Dajjal dalam Quran, kita ketahui bahwasanya Dajjal adalah merupakan perkara yang besar, yang agung ya, yang Rasulullah peringatkan. Apakah Quran berbicara tentang Dajjal ya? Subhanallah, para ulama mereka saling bertanya-tanya, saling ya membahas tentang masalah ini. Hikmah, kenapa tidak disebutkan secara jelas dalam Quran fitnah Dajjal ya? Adapun Ya'juj dan Ma'juj ada di situ. Subhanallah ya, padahal ini merupakan fitnah yang paling banggung, yang paling besar ya. Wal amru, sampai Nabi SAW perintahkan kita untuk beristiadah, minta perlindungan daripada fitnah tersebut. Maka di antara jawabannya, kata para ulama ya, hikmah, Allah Ta'ala tidak sebutkan secara jelas nama Dajjal dalam Quran. Yang pertama, annahu madkurun fi damnu al-ayat allati dzukira fi qouli ta'ala, bahwasanya Dajjal ini sudah masuk ya dalam kandungan ayat yang ada dalam Quran ya, di antaranya dalam surah Al-An'am pada ayat ke-158 Allah Ta'ala berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu ya, di hari dimana nanti akan datang sebagian daripada ayat-ayat Tuhanmu ya, yang ketika datang ayat-ayat Tuhanmu ataupun sebagian daripada ayat-ayat Tuhanmu, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya dia belum beriman. Subhanallah ya. Maka berkata para ulama ahli tafsir, wa hadhil ayah, maksud daripada ya, di hari dimana datang sebagian daripada ayat-ayat, tanda-tanda akan kebesaran Tuhanmu, yang ketika tanda tersebut telah muncul, maka tidak berguna keimanan seseorang yang sebelumnya dia beriman ya. Maksudnya yakni Dajjal, kemudian terbitnya matahari dari arah di mana tenggelam dan keluarnya binatang melata ya, ini merupakan tafsir dari barat ayat-ayat Allah Ta'ala yang ketika ini muncul tidak berguna lagi keimanan ya, yang sebelumnya belum beriman. Maksudnya beriman baru ketika muncul ayat-ayat ini. Subhanallah, dan ini didukung dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah. Beliau bersabda, thalasun, ada tiga hal, idza kharajna, ketika dia keluar, tiga perkara ini, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, tidak akan bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya dia belum beriman ya, yang belum beriman sebelum hal itu muncul. Kasabat fi imaniha khairan, ataupun dia melakukan kebaikan daripada keimanannya. Apa itu? Tulu usyamsi min maghribiha, ketika matahari terbit dari arah barat, wadajjal, ketika keluarnya Dajjal, wadabatul ard, dan ketika ya keluarnya binatang melata yang bisa berbicara ya. Subhanallah. Naam, yang kedua, alasan ya, hikmah, kenapa nama Dajjal tidak disebutkan secara ya jelas dalam Quran. Annal Quran dzakara nuzula Isa ibnu Maryam. Ya. Al-Quran menyebutkan
tentang nanti turunnya Nabi Isa. Dan Nabi Isa, ya, ini merupakan tokoh yang kontroversial antara tiga umat besar yang ada di dunia ini, ya, umat Muslim, umat Yahudi, dan umat Nasoro. Subhanallah, tokoh yang kontroversial. Orang-orang Yahudi mengatakan dia adalah anak haram, ya, Maryam berzina dengan Yusuf An-Najjar. Orang-orang Nasoro mengatakan dia adalah anak Tuhan, ada yang mengatakan Tuhan, ada yang mengatakan satu di antara tiga. Dan kaum Muslim mengatakan dia adalah hamba Allah dan utusannya. Subhanallah. Dan kita beritikad bahwa Nabi Isa diangkat ke langit, ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu bar rafa'allahu ilaihi. Tidaklah mereka menyalibnya, tidaklah mereka membunuhnya, akan tapi ada yang diserupakan dengannya dan dia diangkat, ya, yakni diangkat ke langit. Dan nanti akan turun di akhir zaman, ketika Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya Nabi Isa akan turun, ya, Isa yang akan membunuh Dajjal. Maka cukup dengan menyebutkan Al-Masihul Huda, Isa Al-Masih, tanpa perlu Quran menyebutkan Al-Masihud Dalala, yakni Al-Masih Ad-Dajjal. Subhanallah. Dan kebiasaan daripada bahasa Arab, innaha taktahi bidzikri ahadidaini dunal akhar, cukup menyebutkan satu untuk dua hal yang berlawanan. Ya, enggak perlu menyebutkan Dajjal, terlalu, ya, indah kalau, ataupun terlalu mulia kalau Dajjal disebutkan dalam Quran. Cukuplah Nabi Isa yang disebutkan. Subhanallah, ya. Nah, ini alasan yang kedua. Yang ketiga, annahu madkurun fi qouli ta'ala, bahwasanya Dajjal ini juga termasuk daripada firman Allah Ta'ala, ya, dalam surah Ghafir pada ayat ke-57, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi ini lebih besar, lebih hebat daripada penciptaan manusia. Dan kata manusia di sini yang dimaksud adalah Dajjal oleh sebagian para ulama ahli tafsir. Qala Abu Aliyah, berkata Abu Aliyah, ai a'damu min khalqi Dajjal, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih hebat daripada penciptaan Dajjal ketika orang-orang Yahudi mengagung-agungkannya. Ya, jadi Allah Ta'ala ingin katakan, sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih hebat daripada Dajjal, daripada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Dajjal. Subhanallah. Nah, kemudian yang keempat, ya, di antara hikmah kenapa tidak disebutkan nama Dajjal secara jelas dalam Quran, annal Quran lam yadkuri Dajjal ikhtikaran isa'nihi, Quran tidak menyebutkan nama Dajjal sebagai bentuk pelecehan terhadapnya. Ya, terlalu mulia kalau disebutkan dalam Quran. Li'annahu yadda'i rububiyah, karena dia mengaku Tuhan, ya, mengaku Tuhan. Wa huwa basarun, padahal dia adalah seorang manusia. Yunafi hala haluhu jalala rabbi wa adamatihi wa kamalihi wa kibriyaihi, ya, karena kondisi ataupun keadaan Dajjal sebagai manusia yang butuh makan, butuh minum, ya, ini berlawanan dengan keagungan daripada Allah Ta'ala, berlawanan dengan kesempurnaan Allah Ta'ala, ya, dan juga kebesarannya daripada segala bentuk kekurangan. Allah Ta'ala tidak butuh makan, tidak butuh minum, sedangkan Dajjal banyak sekali aibnya. Maka orang-orang yang beriman yakin sekali dia adalah Dajjal ketika mengaku Nabi, walaupun dia memiliki kelebihan-kelebihan, ya, bisa menghidupkan orang mati, ya, dia memiliki gunung roti. Subhanallah, gunung roti, ya. Orang mukmin tidak akan percaya karena Allah Rabbuna Jalla wa'ala tidak memiliki sedikit pun kekurangan dan cacat, sementara Dajjal banyak sekali cacatnya, ya, dari segi posturnya banyak sekali cacatnya. Subhanallah. Fadzalika kana amruhu indallahi ahqaru asqana, maka daripada itu, ya, perkara Dajjal di sisi Allah adalah perkara yang sangat kecil, yang hina, untuk terlalu mulia untuk disebutkan dalam kitabnya yang agung, ya. Wa ma hadza haddaratil anbiya'u minhu, maka daripada itu para nabi memperingatkan umatnya tentangnya, ya. Wa bayyanat khataruhu wa fitnatahu, dan para nabi telah menjelaskan tentang bahaya daripada Dajjal dan fitnah-fitnah yang ditimbulkan olehnya. Subhanallah. Naam, ikhwan, Allah Ta'ala menyangkal. Kalau ada yang menyangkal, ya, dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan Fir'aun yang juga mengaku Tuhan,
Ya, kenapa Dajjal tidak disebutkan? Ya, maka dijawab oleh para ulama, ini hikmahnya ya. Hikmah kenapa ya tidak disebutkan dalam Quran? Fayuqal inna amra fir'aun in qada wa intaha. Adapun tentang masalah Fir'aun yang mengaku nabi sudah selesai, sudah berlalu. Ya, disebutkan dalam Quran sebagai ibroh pelajaran bagi manusia. Ya. Pelajaran bagi manusia. Adapun masalah Dajjal, ini akan terjadi nanti kelak di akhir zaman. Ya, dan tidak disebutkan ini dalam Quran ini sebagai ujian bagi manusia karena akan terjadi nanti kelak di akhir zaman. Subhanallah. Dan penyebutan ataupun pengakuan dirinya adalah Tuhan, ini sangat jelas ya kebatilannya bagi orang-orang beriman, karena Dajjal nampak sekali kekurangannya ya. Maka ini terlalu yang berbeda dengan Fir'aun. Fir'aun memiliki masya Allah banyak kekuasaannya dan lain sebagainya ya. Adapun Dajjal banyak sekali kekurangannya, maka terlalu mulia kalau harus disebutkan dalam Quran ya. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala mengetahui bagaimana hamba-hamba yang beriman tidak cak lagi, tidak ya tertutupi lagi ketika mereka mengetahui Dajjal ya, tidaklah kecuali bertambah keimanan mereka kepada Allah Ta'ala, bertambah keimanan mereka bahwasanya apa yang dia mereka ketahui adalah Dajjal yang sudah dikhabarkan oleh Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ketika ada seorang pemuda ya yang dibunuh oleh Dajjal, kemudian dihidupkan lagi ya, kemudian dia akan dibunuh lagi kali yang kedua, maka Dajjal tidak sanggup, maka berkata pemuda ini, pemuda yang beriman, wallahi ma kuntu fika asyaddu basyirah minni al-yawma, demi Allah hari ini aku semakin yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal yang dikhabarkan oleh nabiku ya. Maka ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, terkadang tidak disebutkan sesuatu itu karena sudah jelas perkara tersebut ya, perkara Dajjal adalah perkara yang jelas ya. Kama tarakan Nabi fi maradi mautihi an yaktuba kitaban bi khilafati Siddiq, sebagaimana Nabi SAW tidak menuliskan wasiat siapa akan menjadi penggantinya sebagai pemimpin orang-orang beriman sebagai ya sebagai khalifah ya, karena jelas para sahabat tahu tidak ada yang layak waktu itu kecuali Abu Bakar, kecuali Abu Bakar, maka Nabi pun tidak menuliskan wasiat ya. Maka daripada Nabi SAW bersabda, ya ba'allahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin, Allah dan orang-orang beriman enggan kecuali Abu Bakar, maksudnya Allah Ta'ala dan orang-orang beriman enggan untuk memberikan kekhilafahan ya kecuali kepada Abu Bakar. Ini sabda baginda Rasulullah SAW. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Dan Al-Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan, pertanyaan tentang ya kenapa Dajjal tidak disebutkan dalam Quran, ini merupakan suatu pembahasan yang senantiasa ada ya, karena Allah Ta'ala sebutkan Ya'juj dan Ma'juj dalam Quran ya, dan fitnahnya yang berdekatan dengan fitnah Dajjal. Subhanallah, ikhwah ya Allah Ta'ala. Dan kata beliau, yang paling lebih mendekati kebenaran ya adalah sebab yang pertama, yakni Allah Ta'ala sudah sebutkan dalam ayat Al-An'am, surat Al-An'am pada ayat ke-158 ya, ya secara umum, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, di hari di mana akan datang tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu, di antara tanda-tanda tersebut sebagaimana disebut dalam hadis adalah keluarnya Dajjal ya. Naam, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, pembahasan terakhir yakni kematian Dajjal ya, kematian Dajjal. Nanti Dajjal akan binasa di tangan Nabi Isa alaihissalam ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis ya. Dan Dajjal ketika mengelilingi dunia selama 40 hari menebar fitnah ya, kecuali dua tempat, Mekah dan Madinah, dan banyak sekali pengikutnya ya, dan menyebar fitnahnya, dan tidak ada yang bisa selamat dari barahnya kecuali sedikit daripada orang-orang yang beriman. Ketika hal itu terjadi, maka turunlah Nabi Isa ya, turun di menara di sebelah timur di Damaskus, di Damaskus di Suriah ya. Ketika Nabi Isa turun, maka orang-orang beriman pun mendatanginya, dan orang beriman tahu dia adalah Nabi Isa ya, dan mereka pun bergerak, Nabi Isa pun bergerak bersama orang-orang beriman ya untuk mengejar Dajjal. Dan Dajjal waktu itu ya berada di Baitul Maqdis. Subhanallah. Dan beliau Nabi Isa ya bertemu dengan Dajjal
di Babul Lut. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, dzaba kama yadubul milhu, maka segera dia mencair, meleleh bagaikan ya garam yang meleleh ketika terkena air. Fayaqulu, maka berkata Nabi Isa, innali fika darbatan lan tafutuni, sesungguhnya aku memiliki satu pukulan ya untukmu yang tidak akan pernah meleset. Faytayadaraku Isa fayaktulhu bihirbatihi, maka Nabi Isa pun menombak dengan tombaknya ya, menombak Dajjal. Wayanhazimu atba'uhu, maka pengikutnya pun terkalahkan, orang-orang Yahudi terkalahkan ya. Subhanallah, maka orang beriman pun mengejar daripada pengikut Dajjal yang tersisa dan membunuh mereka. Hatta yakulu syajar wal hajar, mereka pun bersembunyi sampai-sampai pohon-pohon dan batu-batu berkata ketika di belakangnya ada orang-orang Yahudi bersembunyi, ya muslim ya Abdullah, hada yadu yahudiyun khalfi, wahai seorang muslim, wahai Abdullah, ini di belakangku ada ya seorang Yahudi. Subhanallah, kecuali pohon gorkot ya, dan orang-orang Yahudi mengetahui perkara ini, dan lebih anehnya mereka menanam pohon-pohon gorkot di ya flat-flat mereka, rumah-rumah mereka. Subhanallah. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian di antara hadis yang berkenaan dengan hal ini ya. Yang pertama yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Abdullah bin Amr yakni bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrudu dajjalu fi ummati, nanti akan keluar dajjal pada umatku ini. Ya, kemudian beliau menyebutkan fayab'asullahu Isa ibn Maryam ka'annahu Urwa ibn Mas'ud, maka Allah Ta'ala pun mengutus ataupun menurunkan ya Isa ibn Maryam yang dia seolah-olah Urwa ibn Mas'ud. Ya, Nabi Isa itu bagikan seorang sahabat namanya Urwa ibn Mas'ud. Ya, subhanallah. Dan sebagaimana Jibril ketika datang kepada Nabi dalam wujud seorang laki-laki bagikan dihya al-kalbi. Fayatlubuhu fayuhlikuhu, maka Nabi Isa pun mencari, mengejar Dajjal dan membunuhnya. Subhanallah. Naam. Dan juga di mana tempat Nabi Isa membunuh Dajjal, disebutkan dalam hadis ya dari jalur sahabat Majma' bin Jariyah Al-Ansari, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, yaqtulu Ibnu Maryam ad-Dajjala bi Babil Lud. Ya, bahwasanya yang Nabi Isa membunuh Dajjal di Babul Lud ya. Nah, kemudian hadis yang lainnya ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur sahabat Jabir bin Abdullah anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bersabda, yakhrudu Dajjal fi hafaqati minad dini wa idbari minal ilmi, Dajjal itu akan keluar ketika manusia sudah tidak peduli lagi dengan agamanya, dan ketika ilmu ini mulai ditinggalkan ya. Summa yanzilu Isa ibnu Maryam, kemudian turunlah Isa bin Maryam, fayunadi minas sahar, maka Isa pun menyeru di waktu sahur ya, fayaqulu ayyuhan nas, wahai manusia, ma yamna'ukum an tahruju ila kadzabil khabis, apa yang membuat kalian tidak berani untuk melawan al-kadzab ya pendusta Dajjal ini. Fayaqulun, mereka orang-orang beriman mengatakan, hadza rajulun jinniyun, sungguh orang ini adalah orang ya rajulun jinni, dia bukan manusia tapi campuran dengan jin karena kelebihan-kelebihan yang dia miliki ya. Fayantalikuna, maka mereka pun keluar, orang beriman keluar menyambut Nabi Isa ibnu Maryam. Faidahum bi Isa ibnu Maryam, ketika mereka keluar ternyata dia dapatkan Isa ibnu Maryam, tahulah mereka orang beriman ini ya. Fatuqamu shalah, kemudian salat ditegakkan. Fayuqallahu taqaddam ya ruhallah, ketika salat sudah ditegakkan, orang kaum muslimin meminta kepada Nabi Isa untuk menjadi imam. Silakan maju menjadi imam. Fayaqul ya liyataqaddamu imamukum, maka Nabi Isa pun mempersilahkan ya daripada orang kaum muslimin untuk menjadi imam, jadi imam mahdi ya. Falyusalli bikum, maka beliau pun salat bersama ya kaum muslimin, menunjukkan bahwa Nabi Isa turun nanti tidak membawa syariat agama Nasara tapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza shalla salata subuhi, ketika setelah saya salat subuh, kharaju ilaihi ya, mereka pun keluar. Qala khina yarul kadzab ya, yakni ketika mereka selesai salat, maka tentara dari barat Dajjal ini keluar ya. Fa khina yarul kadzab mereka keluar menghadapi Dajjal. Ketika Dajjal ini melihat Nabi Musa dan juga kaum muslimin
yanmasu kama yanmasul milku fil ma, maka meleleh Dajjal ya sebagaimana garam. Fayamsi ilaihi, maka Nabi Isa pun menghadapinya. Fayaktulhu, ya Nabi Isa pun membunuhnya dengan tombaknya. Hatta inna sajara wal hajar yunadi, dan tentara dari para Dajjal pun terkalahkan. Mereka kocar kacir bersembunyi ya di balik batu, di balik tumbuh-tumbuhan atau di balik pohon ya. Subhanallah, yang mana waktu itu Allah Ta'ala buat ya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, benda-benda mati berbicara mengkhabarkan di belakangnya ada seorang Yahudi. Subhanallah, maka Nabi Isa pun membunuhnya ya. Nah, ini selesailah daripada fitnah ataupun kisah daripada fitnah Dajjal. Semoga Allah Ta'ala yang melindungi kita dan juga kaum muslimin daripada fitnah Dajjal. InsyaAllah ikhwah, ya Allah Ta'ala muliakan, pada kesempatan yang akan datang InsyaAllah kita akan masuk di antara tanda besar yang ketiga, yakni nuzulu Isa, pembahasan tentang turunnya Nabi Isa ya. Naam, Allah Ta'ala alam sawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.